KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua baik-baik belaka, duduk di rumah, kekal stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Yang paling penting sekali, kalau duduk kat rumah, jangan duduk saja. Ha, tolong mak ayah kat rumah, bersihkan dapur, dapat cuci kereta ke kan, dan dapat hias rumah kita sempena dengan bulan kemerdekaan yang tak lama lagi kita nak sambut ni kan. Baik, murid-murid sekalian, ha, nampak tak di sebelah saya ni ada satu perkara ataupun ada satu makanan lah yang kita sebutkan untuk nutrisi. Tapi ni bukan untuk manusia tau, yang ni untuk haiwan ternakan. Anda semua mesti nak tahu kan haiwan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi macam biasa murid-murid, kekalkan SOP anda, penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Sebelum kita mulakan kelas, jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Kita bersama guru kita, guru kanan mata pelajaran teknik dan vocational dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Macap Johor, iaitu Cikgu Fazrin. Cikgu, apa khabar cikgu? Okay, khabar baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Cikgu nampak sihat. Ya, sebab cikgu ni banyak makan nutrisi ke cikgu? Mungkinlah, mungkin terlebih nutrisi pun ada. Terlebih nutrisi. Tapi hari ini cikgu, ada orang bagi kat saya lah cikgu. Dia kata ini untuk nutrisi. Tapi bukan untuk manusia cikgu. Itu untuk haiwan ternakan. Untuk haiwan ternakan. Aiman tahu tak apa yang akan apa? Jenis makanan apa yang berada di tangan Aiman tu? Alamak cikgu, kalau saya sekali imbas ni nampak macam jagung pun ada cikgu. Jagung, betul. Betul ke? Betul jagung, ya. Jagung merupakan juga merupakan salah satulah daripada jenis makanan untuk haiwan ternakan. Okey, murid-murid kita kat rumah tak sabar cikgu nak tahu apa yang menarik yang akan kita pelajari pada hari ini cikgu. Okey, pada hari ini kita akan fokus pada jenis-jenis makanan dan juga nutrisi lah yang terdapat di dalam makanan untuk haiwan ternakan. Okey, saya tanya Iman, apa beza jagung ni dengan jagung yang biasa kita makan tu? Alamak cikgu, kalau jagung yang kita makan tu kita boleh makan begitu saja. Tak pun yang ni yang dah rosak macam tu cikgu, betul? Okey, terdapat perbezaan antara jagung ni dengan jagung manis yang biasa kita makan Okey, jagung ni biasanya ditanam dan kita akan petik apabila dia kering. Maksudnya dia biarkan kering, baru kita petik. Kalau jagung yang kita makan tu, kita akan petik semasa dia sebelum kering lah. Itu bezanya cikgu Bezanya. Yang persamaannya adalah kedua-dua sedap cikgu. Betul. Okey, baik. Kita dah jemput murid-murid kita cikgu untuk bersama dengan kita pada hari ini. Okey, murid-murid kita dah bersedia ke belum? Dipersilakan. Okey. Dah ada ke? Belum lagi cikgu. Okey, jadi cikgu, yang ni biasanya cikgu, dah ada dah murid-murid kita. Dah. Apa khabar semua? Sihat ya? Kalau sihat tunjuk gugup sikit dan senyum, muka kena senyum. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan topik kita cukup menarik. Kita bukan nak belajar pasal jagung, tapi kita nak belajar berkaitan dengan pertanian, iaitu nutrisi ternakan. Ternakan pun kena ada nutrisi juga cikgu. Betul, macam kita lah manusia. Baik, jadi sekarang ni kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Kita nak bermula dengan Nurul. Ada ke Nurul kat sini? Mana satu Nurul? Boleh kenalkan diri anda dan juga apakah cita-cita anda? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Aisyah binti Isa. Cita-cita saya nak jadi seorang guru. Okey, nak jadi seorang guru. Baik, yang kedua kita ada Nur Alia. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Alia Atirah binti Karjo.
Cita-cita saya adalah menjadi seorang doktor. Mm-hmm. Ada seorang guru, ada seorang doktor. Baik, seterusnya kita nak berkenal dengan Nur Syawalia. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nur Syawalia binti Daud Sri. Cita-cita saya nak jadi doktor. Mm-hmm. Dah ada dua orang doktor dah. Seorang cikgu. Baik, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Fakiha. Silakan Fakiha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fakiha binti Muhammad Faizul. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang guru. Okey, dua orang guru, dua orang doktor. Baik, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Amira. Silakan Amira. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amira Ardiana binti Muhammad Nazri. Cita-cita saya menjadi seorang guru. Okey, baik. Cita-cita mereka hebat juga ya. Dan kita ada yang terakhir bersama dengan Edrina. Boleh kenalkan diri anda? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Edrina binti Mizan. Cita-cita saya menjadi pegawai sumber manusia. Mm-hmm. Baik, terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak belajar berkaitan dengan nutrisi ternakan. Tapi biasa kalau dalam kelas kita ni cikgu, mesti ayam terlepas cikgu. Tapi kita tak bimbang. Sebab makanannya dekat tepi sana cikgu kan? Okey, nanti dia datanglah. Nanti dia akan datang juga. Datang. So kita tak perlu bimbanglah. Baik, cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey, dipersilakan cikgu. Kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey, cikgu. Dan kalau makanan macam ni, cikgu, dia ada expired date tak, cikgu? Ada, mesti ada lah. Mesti ada juga, mesti ya? Mesti ada lah expired. Tapi biasanya tak sempat expired, dah habis. Tak sempat expired, dah habis. Okey. Sebab haiwan dia memang kuat makan. Dan ia bergantung kepada makanan itu sendiri untuk perkembangan haiwan itu sendiri, cikgu, kan? Baik, cikgu. Lepas ni kita akan bicara dengan lebih lanjut berkaitan dengan pemakanan ternakan ini. Tapi kita berehat seketika, cikgu. Okay. Murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. KPM Didik TV KPM. Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Cikgu, tadi saya baru lepas makan ikan keli, cikgu. Itu makanan favorite saya, cikgu. Oh. Kalau macam cikgu, makanan favorite apa, cikgu? Ayam lah. Ayam, tajuk hari ni. Tapi kalau ayam, cikgu. Ayam. Cikgu makan ayam. Ayam punya makanan favorite apa, cikgu? Okey, ayam kita tengok pada jenis lah. Tapi biasanya dia akan makan pellet lah, pellet. Bentuk pellet ataupun jagung yang Aiman itu tadi jagung. Pun. Jagung. Okey, maknanya ayam pun ada makanan favorite dia tahu. Okey, baik cikgu. Itu orang kata sedikit berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Kita nak tanya murid kita lah cikgu. Apa pandangan mereka tentang topik kita pada hari ini? Saya nak bertanya kepada siapa ya? Syawalia lah. Syawalia. Hari ini topik kita memang cukup menarik. Biasanya kalau kita tengok mana-mana rancangan pun bincang pasal makanan untuk manusia lah. Tapi hari ini untuk ternakan. Syawalia, apa pandangan awak tentang topik kita pada hari ini? Silakan. Okey. Pada pandangan saya, topik kita hari ini akan menceritakan tentang nutrisi yang diperlukan oleh ayam. Okey. Dan kita nak tanya Amira pula. Apa pandangan awak? Pada pandangan saya, nutrisi makanan ni amat penting untuk setiap ternakan supaya dapat membesar dengan baik. Okey. Maknanya ayam pun dia kena tengok makanan yang baik untuk pembesaran dia. Dan kita nak tanya juga yang seterusnya cikgu, Adriana, silakan. Apa pandangan awak tentang topik kita pada hari ini? Pada pandangan saya tentang topik hari ini ialah mengenai nutrisi ayam. Yang ada tiga kategori, ayam pedaging, ayam penelur dengan ayam kampung.
Okey, baik cikgu. Ini pandangan murid-murid kita tentang topik kita pada hari ini. Tapi hebatnya Ayam dan cikgu, dia tak memilihlah sangat cikgu, ya. Tak macam kita. Yeah, apa kata cikgu, kita mulakan kelas kita hari ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih, Iman. Okey, saya akan sambung tajuk berkaitan masih lagi dalam pengeluaran poteri. Okey, jadi kita akan fokus kepada... Okey, sebelum tu, sebelum saya tunjuk terangkan gambar ni lah. Macam biasa, Iman, Macam biasa, saya nak bagi teka-teki. Ya, yeah, saya dah agak dah. Kalau Cikgu Fazri ni mesti ada teka-teki. Mesti ada teka-teki, Okey, ini berkaitan dengan ayam lah. Okey. Okey, dalam banyak-banyak bahagian ayam, apabila dah masak, tapi kita tak panggil ayam. Oh, dah masak apa bahagian ayam? Apa benda daripada chop. Ayam tu? Chicken chop, ada sebut ayam juga. Ada, chicken, ayam. Ayam grill, ayam juga. Alamak cikgu, saya surrender lah cikgu. Surrender Okey, jawapan dia kita dah goreng jadi benda lain. Apa kan? Dah goreng jadi benda lain. Telur mata. Telur mata? Kerbau. Telur mata kerbau? Telur mata kerbau. Jadi kerbau pula telur cikgu. Telur ayam kita goreng dia jadi telur mata kerbau. Apa kaitan kerbau pula? Okey. Aduh. Okay, baik cikgu. Gerak-gerak 1-0. Hari itu pun saya tak dapat jawab juga. Jadi hari ni jadi 2-0 je. 2-0. Okey, hari ni kita nak cerita pasal makanan haiwan ternakan cikgu. Makanan haiwan ternakan. Memang special hari ni. Silakan cikgu. Okey, pelajar-pelajar di rumah, Tok Aiman juga boleh tengok. Okey, tajuk hari ni berkaitan dengan pemakanan. Pemakanan ayam dan juga puyuh. Okey, kita tengok slide kedua seterusnya. Okey. Okey, bagaimana kita nak mendapatkan hasil ternakan yang baik dan berkualiti untuk dijadikan makanan seperti ni, Iman. Okey, ini adalah puyuh goreng kunyit. Sedapnya cikgu. Okey, saya pun lapar kan. Tiba-tiba rasa lapar. Baiklah, seterusnya kita fokus kepada tajuk. Tajuk kita pada hari ini iaitu nutrisi ternakan poultry. Apa yang diperlukan oleh poultry bagi mendapatkan daging dan juga telur yang berkualiti. Okey, mula-mula apa kita... kita perlu tahu apa itu nutrisi. Zat dalam makanan yang diperlukan untuk tumbesaran dan membentuk fungsi dalam badan. Maknanya tak ada nutrisi, macam mana kita nak membentuk fungsi-fungsi organ-organ dalam badan. Okey. Nutrisi utama ternakan. Yang pertama adalah protein, karbohidrat, vitamin, air. Ini yang utamalah. Selain daripada itu, ada lemak dan juga... ada juga nutrisi yang lain lah. Okey, keperluan nutrisi bergantung pada umur ternakan. Ternakan kecil perlukan protein lebih tinggi berbanding dewasa. Itu biasalah. Macam manusia jugalah. Yang kecil biasanya dia lebih protein yang tinggi berbanding dewasa. Sebab dia baru nak membesar. Okey, nutrisi juga penting untuk memastikan ternakan mengekalkan tahap kesihatan yang optimum. Okey, seterusnya nutrisi yang cukup dan sempurna mampu membentuk sistem imunisasi dalam badan. Macam manusia jugalah sama. Jadi dia cukup nutrisi yang lengkap, maknanya imunisasi dia pun agak maknanya ketahanan, ketahanan badan dia agak inilah baiklah. Okey. Okey. Okey, kita masuk pada jenis makanan Makanan ternakan adalah campuran pelbagai nutrisi yang diperlukan pada peringkat tumbesarannya. Okey, bentuk makanan yang diberikan kepada ternakan bergantung kepada umur sesuatu ternakan tu. Okey. Okey, dekat skrin sekarang ni saya tunjukkan tiga jenis bentuk makanan. Okey, yang pertama serbuk halus, yang kedua pelet kecil, yang ketiga pelet kasar. Okey, jenis-jenis makanan ni bergantung pada umur ternakan tu. Okay, nanti saya akan bagi tahu lebih lanjutlah. Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh contoh-contoh yang ada di pasaran lah. Makanan-makanan yang ada di pasaran. Okey, starter, grower untuk starter ni permulaan lah. Grower untuk pembesaran. Okey, dia bergantung pada jenis-jenis syarikat dan juga jenis-jenis pengeluaran sesuatu dedak tu. Okey, untuk ayam penelur pun kita ada makanan khas. Ada makanan khas. Untuk telur. Okey, nanti saya akan terangkan. Kemudian pemberian makanan perlu disesuaikan dengan peringkat umur ternakan. Ini saya cakap tadi Okey, untuk memastikan prestasi tumbesaran ternakan yang dikendaki, tempoh pemberian makanan dan jenis makanan yang diberikan banyak mempengaruhi produktiviti sesuatu ternakan. Okey, tujuannya lah menjamin kualiti dan menjimatkan kos. Itu saya cakap tadi yang saya tunjuk gambar puyuh tu Okey, jadi haiwan yang berkualiti, daging yang berkualiti, okey, boleh menjamin
sesuatu usaha ternakan tu. Mm-hmm. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan contoh. Okey, pelajar boleh bantu saya? Okey, siapa nak cuba boleh angkat tangan sebutkan nama. Saya. Silakan. Siapa nak cuba? Aisyah ke nak cuba? Okey, silakan. Ya. Aisyah. Okey, Aisyah. Okey, soalan pertama, nyatakan dua kepentingan pemakanan terhadap ternakan. Pertama adalah memastikan ternakan mengekalkan tahap kesihatan yang optimum. Okey, mengekalkan kesihatan yang optimum. Okey, yang kedua, siapa lagi boleh bantu saya? Okey, Alia nak cuba? Okey, betul eh. Memastikan ternakan mengekalkan tahap kesihatan yang optimum. Okey, seterusnya. Okey, boleh angkat tangan. Siapa nak cuba? Alia nak cuba ke? Amira. 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 Silakan. Okey, Amira, silakan. Memenuhi keperluan tumbesaran badan ternakan. Okey, memenuhi tumbesaran badan ternakan eh. Okey, jadi kepentingan pemakanan ni terhadap ternakan yang kedua-dua ni lah. Maknanya memastikan ternakan mengekalkan tahap kesihatan yang optimum. Okey, yang kedua, keperluan tumbesaran. Okey. Kita bagi kepada soalan seterusnya. Okey. Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi pengambilan makanan ternakan poultry. Okey, pelajar. Okey, silakan. Syawalia nak cuba? Syawalia boleh? Boleh bantu saya, Syawalia? Antara faktornya ialah umur. Okey, yang pertama umur eh. Okey, yang kedua. Syawalia teruskanlah. Jawab dua-dua terus. Tak apa. Okey, satu lagi. Apakah? Faktor yang kedua ialah kesihatan. Okey, kesihatan eh. Maknanya umur dan kesihatan ni mempengaruhi pengambilan makanan sesuatu ternakan tu. Maknanya kesesuaian makanan tu dengan umur dan kesihatan dia. Sebab bila kita sihat, kita makan banyak, makan macam-macam manusia juga. Okey, jadi bila kita sakit, kita kurang makan. Jadi kita macam itulah kaitan antara pengambilan makanan dan juga faktor-faktor yang yang ada. Kita bagi soalan seterusnya. Rajah menunjukkan dua bentuk makanan poultry. Okey, silakan. Nyatakan dua kelebihan makanan serbuk halus berbanding dengan makanan pellet kasar. Okey, silakan. Siapa pelajaran jawab? Boleh angkat tangan. Saya. Okey. Edrina. Okey, Edrina boleh bantu saya? Bantu saya? Kelebihan yang pertama ialah sesuai untuk peringkat permulaan ternakan. Okey, kita tengok jawapan. Okey, betul. Sesuai untuk peringkat permulaan ternakan. Maknanya serbuk halus ni sesuai untuk peringkat permulaan. Yang kecil-kecil lah masa kan? Masa umur satu hari hingga kelima hari tu sangat sesuai lah. Okey. Okey, macam kita lah. Baby, kita bagi makan. Kita bagi makan bubur. Bubur, bukan kita bagi makan KFC terus kan, Iman? Okey. Okey, jawapan kedua. Edrina, teruskan. Mudah dimakan oleh ternakan. Okey, yang kedua mudah dimakan oleh ternakan. Okey, itu memang jawapan yang betul lah. Jadi makanan serbuk halus ni mudah dimakan oleh ternakan. Okey, cikgu. Saya ada satu soalan lah, cikgu. Bila cikgu sebutkan dekat jenis makanan tu di bahagian bawah sekali tu, cikgu ada sebutkan tentang menjimatkan kos. Walau bagaimanapun kita tengok makanan-makanan ni juga memerlukan kos yang tinggi, cikgu. Okey, menjimatkan kos maknanya jenis sesuatu makanan tu lah. Maknanya kalau yang Aiman gunakan tadi, jagung. Okey, mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan kos meningkat. Macam pellet dia mahal yang pellet kecil pun mahal. Sebab dia penghasilan dia agak dia nak campur dengan dia nak campur dengan bahan-bahan lain lah. Okey, baik cikgu. Boleh kita terus lagi cikgu? Okey, saya sambung silakan. Okey, tempoh pemberian makanan dan minuman serta vitamin. Okey, makanan yang disediakan bergantung kepada jenis ayam atau puyuh dan peringkat tumbesarannya. Okey, makanan tersedia dalam bentuk serbuk dan juga pellet, until. Okey, jenis makanan serbuk sesuai untuk peringkat awal. Ini saya dah tekankan tadi. Okey, seterusnya tujuan pemberian makanan ni perlu disesuaikan dengan peringkat umur untuk apa? Okey, yang pertama bagi memastikan tumbesaran yang dikehendaki. Maknanya kita nak ikut flow dia cantiklah ayam tu.
besar dia sama je. Dia cantik. Dia tak ada terus. Jadi ada yang kurus, ada yang gemuk. Jadi tak seimbang. Okey, yang kedua, meningkatkan produktiviti tenakan. Maknanya apabila menjual tu, kita jual sekaligus. Maknanya semua kita untuk dipasarkan lah. Okey. Okey, yang ketiga, menjamin kualiti tenakan. Okey, ini yang saya sebut tadi. Maknanya daging yang sihat, daging yang berkualiti. Okey. Yang terakhir, menjimatkan kos. Okey. Okey, sebab ayam ni kalau di dalam puyuh, poultry, bila kita pergi makan tu, kita bagi apa je dia akan makan. Oh. Tapi nanti akan menjadi masalah pada kesihatan dia. Okey, jadi kita perlu ada peringkat pemberian makanan tu mengikut dia punya umur dan juga masa lah. Okey, saya sambung lagi yang mana. Okey. Okey, seterusnya pemberian makanan ayam. Okey, dalam jadual ni awak boleh lihat. Okey, anda boleh lihat makanan permulaan ayam untuk minggu pertama. Okey, bagaimana umur 1 sehingga 7 hari. Jumlah dia yang kita akan bagi 17 gram sahaja. Okey, jadi sehingga minggu keempat, pemberian makanan mengikut berat makanan dan juga umur. Maknanya kesesuaian di situ lah. Okey, bagi seterusnya, makanan pembesaran dan penamat ayam. Okey, maknanya dia dah peringkat pembesaran lah. Peringkat pembesaran sehingga kita jual lah, kita pasar kan. Okey, okay, boleh lihat di jadual. Minggu kelima sehingga minggu ke-8. Bila umur haiwan ternakan berumur 30 hari sehingga 57 hari. Okey, jadi berat makanan yang kita beri, okey, bergantung kepada umur dia lah. Maknanya bila umur lebih, kita bagi makan lebih lah. Okey, okay. Yang ni untuk ayam cikgu Okey. Kalau puyuh lain sikit lah. Puyuh lain. Oh. Puyuh sebab dia saiz dia lebih kecil. Okey cikgu. Okey. Boleh kita teruskan? Okey, saya sambung Aha. Okey, baiklah. Okey, ni Aiman tanya tadi, pemberian makanan puyuh. Puyuh dia tak lama lah. Dia selepas 35 hari, dia dah jadi, dah boleh dipasarkan. Okey, dan bila selepas 35 hari, dia akan jadi puyuh penelur lah. Oh. Baru kita asingkan dia sebagai puyuh penelur. Dia memang kecil lah cikgu Memang kecil. Okey. Okey, jadi puyuh pun sama di peringkat perindukan, bermula daripada umur 1 hari sehingga 14 hari. Bagaimana kita tengok berat makanan yang perlu diberi bagi satu ekor. Okey, jadi sehingga dipasarkan sebagai puyuh pedaging. Sehingga dia dipasarkan. Okey, ini adalah jumlah hari yang sesuai dengan jumlah berat makanan. Okey, cara pemberian makanan puyuh. Okey, bagaimana Okey, apabila 1 hingga 14 hari, kita akan bagi makanan permulaan. Makanan permulaan, kemudian 15 hari sehingga dipasarkan. Maknanya sehingga dipasarkan tu apabila dia berumur 35 tahun lah. Okey, kita akan bagi makanan penamat. Okey. Okey. Okey, inilah seterusnya lah. Apabila berumur 1 hingga 21 hari, sama juga kita akan bagi makanan penamat. Okey, baik cikgu. Tadi cikgu ada cakap ni, kalau baby biasa kita akan bagi bubur cikgu dan kita nak tengok pula bagaimana dengan haiwan ternakan ni, waktu dia baru menetas lah cikgu Baru menetas tu, macam mana cara makan dia tu? Lepas ni mungkin cikgu boleh ajar kita Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. KPM Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Kita kalau baru dilahirkan, kita akan menyusu dengan ibu kita kan, sambil mak kita dodoi kita kan, ataupun ada yang minum susu formula. Tapi cikgu, haiwan ni macam mana pula? Lepas dia menetas je cikgu, dia menyusu dulu ke dengan mak dia? Okey, untuk poultry poultry ayam atau puyuh bila dia dah lahir tu, okey, untuk hari pertama, biasa hari pertama, kedua, ketiga kita akan berikan dia vaksin dulu. Oh, okey, dia pun kena vaksin tapi bukan vaksin COVID lah. Okey. Kita bagi vaksin untuk dia sesuaikan dengan keadaan persekitaran dia. Okey, lepas tu baru kita bagi makan lah. Makan dia tadi permulaan tu kita dah bagi makan dalam bentuk
dedak serbuk. Hancur tu. Ah, serbuk halus. Serbuk halus tu. Yeah. Okey. Okey, cikgu. Aiman, saya sambung eh. Mm-hmm. Okey, seterusnya kita pergi kepada makanan permulaan. Mm-hmm. Okey, ini yang untuk berumur satu hari eh. Mm-hmm. Okey, makanan yang disediakan bergantung kepada jenis ayam, puyuh dan peringkat tumbesaran. Makanan tersedia dalam bentuk serbuk. Ha, ini saya cakap tadi lah, dalam bentuk serbuk. Okey, jenis makanan serbuk sesuai peringkat awal. Okey, ya. Eh. Okey, ini contoh eh, makanan permulaan eh. Haluslah eh. Ha, halus. Mm-hmm. Ha, jadi lebih mudah dimakanlah. Okey. Ini berapa lama tempoh dia cikgu? Lebih kurang 1 hingga 5 hari. Oh, okey. 1 hingga 5 hari. Ha. Okey, terpulang pada tengok kita tengok kesesuaianlah. Mhm. Ha, kadang kita nak tukar makanan kepada bentuk lain tu ambil masa. Oh. Ha, contoh daripada serbuk kepada pelet kecil. Mhm. Okey, ambil masa tengok bergantung pada jenis ternakan ataupun keadaan persekitaran dia. Baik cikgu, seterusnya. Okey, saya sambung makanan pembesaran iaitu grower eh, makanan pembesar berbentuk until ataupun pellet. Eh, lebih menjimatkan kerana kurang pembaziran semasa pengambilan makanan. Okey, okay. Maknanya di sini macam mana dikatakan kurang pembaziran tu? Okey, pellet tu dah dalam bentuk pellet. Mhm. Okey, jadi lebih mudah untuk dimakan. Seketul-seketul. Ah, seketul-seketul berbanding serbuk. Okey. Okey, diberi secara beransur-ansur bagi menggantikan makanan permulaan untuk membolehkan ayam atau puyuh eh membiasakan dengan pemakanan yang baru. Mm-hmm. Okey, ni saya cakap tadi dia, kita bagi secara beransur-ansur untuk membiasakan dia dengan makanan yang dalam bentuk baru. Tengok keadaan ayam itulah. Ha, tengok keadaan ayam okay. tu. Baik cikgu. Okey, ini contoh pellet eh untuk makanan ayam. Mm-hmm. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan contoh. Mm-hmm. Okey, eh, saya bacakan soalan. Y dan Z adalah dua peringkat umur ternakan ayam pendaging. Okey, padankan peringkat umur itu dengan pernyataan berikut eh, dengan menulis Y atau Z pada petak yang disediakan. Mm-hmm. Okey, pelajar. Eh, boleh bantu saya? Okey. Fakihah nak cuba ke? Boleh katakan makanan permulaan eh. Ah, makanan permulaan. Okey, silakan. Ada yang nak cuba? Okey, Alia. Okey, Alia. Apakah jawapan bagi makanan permulaan? Makanan permulaan Y. Mm-hmm. Okey, Y. Okey, ini saya dah terangkan tadi lah makanan permulaan maknanya di peringkat permulaan. Okey, jawapannya adalah betul, Y. Okey, yang kedua, makanan pembesaran. Okey, mungkin Aiman boleh pilih okay, seorang lagi. Silakan. Belajar. Saya nak minta Aisyah lah. Aisyah. Okey, silakan. Makanan pembesaran adalah Z. Okey, makanan pembesaran adalah Z eh, maknanya okay. selepas permulaan dia akan pergi kepada pembesaran. Mhm. Okey, seterusnya kita pergi kepada kandungan protein yang mana? 18 hingga 20%. Mhm. Fakihah, boleh cuba tak? Okey, silakan. Kandungan protein 18 hingga 20% ialah Z. Okay, ialah Z. Okey, betul eh, maknanya di peringkat permulaan eh, kandungan eh, di peringkat pembesaran kandungan protein semakin menurunlah. Hmm. Maknanya di permulaan tu protein kita kena bagi makan lebih. Mm-hmm. Okey, soalan terakhir. Silakan. Amira. Okey, boleh cuba? Kandungan protein 21 hingga 24% ialah Y. Mhm. Okey, Y. Okey, jawapan betul. Okey, seperti yang saya cakap tadilah eh, kandungan protein 21 hingga 24% eh adalah untuk permulaan. Mhm. Okey. Okey, seterusnya soalan contoh. Jadual 1 menunjukkan jenis makanan dan ternakan puyuh peneluh. Uh-huh. Okey. Nyatakan tempoh pemberian makanan. Yang pertama adalah P. Tempoh pemberian makanan bagi P. Okey. Uh-huh. Siapa nak cuba? Silakan. Okey. Silakan Syawalia. Syawalia. Tempoh pemberian makanan bagi P ialah 1 hingga 14 hari. Okey, 1 hingga 14 hari iaitu di peringkat permulaan. Okey, betul. Tahniah. Okey, apakah jawapan bagi Q? Okey. Adrina? Adrina, boleh bantu saya? Adrina, boleh bantu saya? Tempoh pemberian makanan bagi Q ialah 15 hingga 35 hari. Okey, 15 hingga 35 hari. Okey, 15 hingga 35. Maknanya di peringkat pembesaran sehingga ternakan tersebut dijual atau dipasarkan. Tapi cikgu, dia makan-makan dah.
Minum dia pula macam mana cikgu? Okey, minum boleh cerita tak? Okey, kita teruskan. Okey, ya. Silakan. Okey, kita tengok pada minuman eh. Aha. Okey, okey, seterusnya okey, pemberian minuman eh. Mm-hmm. Okey, faktor yang mempengaruhi pengambilan air minuman. Okey, bagaimana empat faktor ni mempengaruhi pengambilan air minuman bagi sesuatu ternakan. Mm-hmm. Okey, yang pertama kelembapan kandungan makanan. Oh. Okey, ini bila makanan tu terlalu lembap, okey, jadi dia kurang minum air. Oh. Okey, macam kita lah, kita makan bubur, makan bubur nasi. Mm-hmm. Okey, kandungan air lebih eh. Okey, jadi kita kurang minum air. Sama juga macam ternakan. Okey, yang kedua pengambilan makanan. Bila dah ambil makanan terlalu banyak, dia akan kurang minum air. Oh. Jadi di situ pun ada faktor ya yang mempengaruhi lah. Okey, yang ketiga cuaca panas. Mm-hmm. Ini dah tentulah. Bila panas, dia akan banyak minum air. Mm-hmm. Jadi dia akan kurang makan. Okey, bila kurang makan, hasiat daripada makanan tadi tak dapat pada ternakan tu. Mm-hmm. Jadi mungkin ada beberapa kemungkinan lah. Mungkin dia akan sakit, dia akan kurus. Kurang makan eh. Okey, yang seterusnya adalah pergerakan ternakan. Mm-hmm. Okey. Bagi puyuh atau ayam, bila di peringkat pembesaran eh, dia akan bergerak dengan aktif. Okey. Okey, jadi bagaimana dia bergerak dengan aktif? Jadi bila dia terlampau penat eh, ada banyak sangat berlari ke apa kan? jadi dia minum air banyak. Hmm. Okey, mungkin dia berjoging ke apa memang eh. Haus juga. Haus. Betul. Jadi dia akan minum air dengan banyak. Okey, mm-hmm. Jadi empat faktor ni mempengaruhi pengambilan air minuman. Okey. Jadi kita nak tengok bagaimana sukatan untuk memberi minuman tu cikgu. Okey, mm-hmm. Kita pergi kepada pemberian minuman sukatan. Okey, untuk minggu pertama 1 hingga 7 hari, okey, jumlah air minuman adalah sebanyak 1.8 liter bagi seekor, bagi 100 ekor ayam. Okey, jadi penyediaan tempat penyediaan tempat seperti di hadapan saya inilah. Mm-hmm. Maknanya pemberian minuman mm-hmm. mesti mempunyai bekas minuman kalau secara automatik pun ada. Automatik pun ada dia akan keluar melalui atas lah biasanya. Apa beza cikgu yang putih dan juga kuning tu ke sama? Okey, yang kuning ni adalah tempat untuk makanan okey, yang putih ni adalah tempat okey untuk air okey, jadi berbezalah. Okey, seterusnya kita pergi kepada keperluan air minuman di peringkat pembesaran. Mm-hmm. Okey, peringkat pembesaran minggu kelima sehingga ke-8. Oh, banyak okay. Okey, di peringkat ni dia minum banyaklah. Okay. Sebab di peringkat pembesaran. Okey. Okey, ini saya nak cakap dengan Iman tadi. Mm-hmm. Okey. Tempat minuman yang diberi perlu sesuailah dengan keadaan mm-hmm. Persekitaran ataupun dengan saiz ternakan tu. Okey. Okey, maknanya ketinggian perlulah sesuai. Okey, macam tengok sini 35 darjah ataupun mm-hmm. 45 darjah. Okey, maknanya ketinggian yang sesuai mm-hmm. 35 sehingga 45. Oh, tak boleh tinggi sangat cikgu. Tak boleh tinggi sangat. Nanti dia terlampau menongak nak minum. Tak tersikit pula kan. Jadi ini mendatangkan masalah kepada haiwan ternakan. Mm-hmm. Okey, untuk bekas minuman yang tergantung macam yang saya bawa dia. Yang tergantung. Okey, dia mesti berada di paras dada. Itu sebab kalau kita bela saiz kecil, sepatutnya semua kecil. Jadi tempat minuman pun untuk saiz kecil. Dia tak boleh letak bawah terus cikgu Kalau untuk puyuh, mm-hmm. Untuk puyuh saya cakap untuk puyuh biasanya makanan kalau untuk hari pertama hingga hari kelima, kita letakkan di atas lantai lah. Okey. Sebab dia terlampau kecil saiz dia. Mm-hmm. Jadi mungkin bekas makanan tu terlampau tinggi dan dia tak boleh nak capai untuk makan lah. Biasa cikgu dalam makanan kita pun kita ada piramid makanan kita cikgu. Ada piramid makanan. Dan kita perlukan kepada protein, okay. Kita perlu kepada karbohidrat. Mungkin cikgu boleh explain cikgu. Maknanya bagaimana kita punya penyusunan makanan tu? Cikgu boleh teruskan? Okey, saya teruskan. Saya sambung kepada nutrisi bagi keperluan ternakan. Mm-hmm. Okey, yang pertama protein Protein dah tentulah fungsi dia bagi pembinaan otot pemulihan tisu. Protein ni sangat diperlukan lah. Untuk sesuatu haiwan ternakan tu. Mm-hmm. Okey, yang kedua karbohidrat bagaimana karbohidrat ni seperti juga kita manusia, karbohidrat adalah untuk memberi tenaga. Okey. Mm. Sumber yang boleh dapat glukos, fruktosa, ini semua ada di dalam makanan yang disediakanlah. Okey, seterusnya kita pergi kepada lemak. Okey, merupakan sumber tenaga. Okey, lemak juga tenaga Okey, sumber daripada minyak dan serbuk daging hancur. Okey, yang ini dia akan ditambahkan di dalam pelet-pelet tadi tu. Oh, digaulkan sekali. Dia akan digaulkan dan bentuk pelet lah untuk dijadikan makanan. Okey, seterusnya adalah mineral.
Okay, bagaimana fungsi mineral bagi pembentukan fungsi badan dengan sempurna? Okay, sumber daripada makanan itulah tulang, kulit kerang dan garam. Okay, jadi benda-benda ini dah dicampurkanlah dalam makanan dan bentuk satu makanan yang seimbang. Macam lauk dia lah cikgu ya. Macam lauk dia pula. Ya, yeah? Macam lauk dia lah cikgu ya. Macam lauk dia lah. Cuma dia tak ada nasi lah. Kalau dia makan dengan nasi lain pula jadinya. Okay. Okay, seterusnya adalah vitamin. Okay, vitamin sangat penting eh. Okay, macam kita tahu vitamin ada beberapa jenis eh. Ada daripada A sampai K. Eh, jadi vitamin juga sangat diperlukan oleh haiwan ternakan. Okay, seterusnya air. Okay, air dah tentulah. Eh, setiap benda hidupan mesti memerlukan air eh. Jadi air sebagai pelarut dan pengangkut bahan ke seluruh anggota. Okay, dan terakhir aditif eh, merupakan bahan bukan nutrisi yang ditambah ke dalam formulasi makanan tambahan. Okey, aditif ni eh. Okey, aditif ni lah, contohnya lah. Contohnya nak ubat stres. Iman tahu tak? Ada yeah, juga cikgu. Poultry, ayam dan juga puyuh juga boleh stres. sama macam manusia. Okey, dia boleh stres eh. Apakah punca stres dia? Sebab makanan tak sedap cikgu. Makanan tak sedap. Okey, mungkin persekitaran. Okey. Okey, mungkin ada kerap bergaduh ke? Persaingan. Ada persaingan. Eh, dia akan kurang selera makan dan juga dia akan murung. Dari situ kita boleh tengoklah haiwan ni stres. Okey, jadi aditif di sini kita boleh bagi ubat stres lah. Kita akan campur dalam makanan dia. Dan ini akan memberi satu ubat lah pada dia sebenarnya. Maknanya kalau murid-murid dekat rumah, kalau stres ingat ayam pun dia ada stres juga. Okey. Tapi cikgu sebut pasal vitamin tadi cikgu. Maknanya haiwan pun perlu kepada vitamin untuk perlu vitamin. Tumbesaran dia cikgu. Yeah. Lepas ni cikgu boleh cerita sikit tak pasal vitamin tu macam mana cikgu? Okey, saya pergi kepada Risa Ringkas. Sebab saya waktu kecil-kecil dulu saya suka makan vitamin juga. Kita berehat seketika cikgu. Okey. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. KPM Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Tadi kita dah bicarakan tentang makanan ayam dan juga puyuh. Betul cikgu? Ya, betul. Tapi dalam pemakanan mereka pun perlu juga kepada makanan tambahan seperti vitamin. Ini first time saya dengar cikgu. Dan yang paling best sekali tadi cikgu sebut dia ada orang kata makanan tambahan untuk menghilangkan stres. Okey, betul. Dia ada aditif eh. Okey, mungkin cikgu boleh ceritakan kepada kita semua dan murid-murid kita di rumah, apakah jenis vitamin yang diperlukan untuk haiwan ternakan ni cikgu? Silakan. Okey, kita sambung pelajar-pelajar di rumah. Okey, Aiman, saya teruskan. Okey, seterusnya adalah pemberian vitamin seperti juga kita sebagai manusia Maaf hari ini saya ambil contoh kita sebagai manusia pula jadi sama juga haiwan ternakan juga perlukan vitamin. Okey, jadi vitamin-vitamin ni diperolehi daripada apa? Okey, kita tengok bagi vitamin A bentuk dia adalah sebut ikan dan juga jagung. Okey, jagung, dari jagung tadi tu ada jagung. Vitamin A lah. Okey, seterusnya vitamin D. Okey, bagaimana fungsi dia untuk metabolisme kalsium? Okey, bagaimana diperolehi daripada serbuk ikan dan juga cahaya matahari. Okey, seterusnya vitamin E. Okey, diperolehi daripada biji kacang soya biji gandum. Okey, seterusnya vitamin K. Vitamin K dalam bentuk serbuk ikan. Okey, bagaimana untuk mengingat bagi vitamin larut lemak Okey, pelajar-pelajar boleh menggunakan singkatan bagi A D E K Okey, jadi adik. Okey, jadi lebih mudah untuk mengingatlah. Sebab kadang-kadang keluar soalan dia akan tanyalah vitamin larut lemak ni. Okey, apakah vitamin larut lemak? Jadi kita boleh ingat. Jawab adik. Okey, adik. Jangan jawab adik pula Jangan jawab adik. Kita kena jawablah vitamin A, vitamin A Okey. Okey, seterusnya vitamin yang kedua adalah vitamin larut air. Tadi larut lemak ni larut air. Okey, bagaimana vitamin larut air ni boleh bercampur dengan air dalam badan haiwan. Okey, kemudian dia akan dikeluarkan dengan cecair yang keluar
seperti berpeluh lah. Hmm. Ataupun melalui pembuangan ni lah. Buang air kecil ke apa. Okey, vitamin terlibat adalah vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3. Okey, vitamin B5. Okey, fungsi dan juga kesan kekurangan dia. Okey, ada masing-masing ada fungsi masing-masing. Okey. Vitamin larut air ni dia lebih sikit . Dia banyak sikit lah. Okey, seterusnya vitamin B6, B7, okey, B9. B12 dan juga vitamin C. Okey, jadi setiap vitamin ada fungsi dan juga kesan lah, kesan kekurangan terhadap ternakan tu. Kita tengok vitamin B6 apabila kesan kita kurang bagi makan B6 haiwan akan kurang selera makan. Bulu tumbuh dengan jarang. Itu. Jadi macam vitamin C pun sama. Vitamin B12 kesan kekurangan dia mengakibatkan pembesaran terjejas. Okey. Saya sambung lagi mana? Okey. Okey, ni kita pergi pada stres dan vitamin. Ni yang Aiman cakap tadi. Dia kena jumpa kaunselor je kok. Kena jumpa kaunselor. Okey. Okey. Okey, stres pada ternakan kebiasaannya berpunca daripada perubahan cuaca. Kadang daripada sejuk ke panas. Okey, stres yang dialami oleh ternakan menyebabkan kekurangan vitamin dalam badan ternakan. Okey, poultry merupakan ternakan yang sangat mudah terdedah dengan stres. Jadi ayam dengan puyung sangat terdedah lah. Okey, kesan stres pada ternakan jika tidak ditangani dengan baik boleh mengakibatkan penurunan pengeluaran telur dan penurunan berat badan. Dia mogok lah cikgu kan? Mogok lah, lebih kurang lah. Mogok ni? Bila stres dia akan murung. Dia kurang selera makan. Jadi dia akan... Okey, kemudian kita tengok pada faktor penyebab ternakan yang mengalami stres. Okey, yang pertama, pengedaran udara dalam reban tidak baik. Okey, maknanya apa kawasan ni persekitaran tidak baik lah. Okey, yang kedua, suhu dan kelembapan. Okey, suhu dalam reban meningkat. Maknanya panas lah. Suhu panas, dia boleh jadi stres. Okey, yang ketiga, kepadatan ternakan dalam reban. Jadi terlampau pack pun tak boleh. Satu rumah sampai 10 orang, 20 orang. Stres dia. Stres dulu. Stres. Okey, yang kelima, campuran makanan yang tidak sempurna. Okey, maknanya kadang-kadang ada penternak, dia buat makanan sendiri. Tapi makanan yang dibuat tu, okey, campuran dia tidak seimbang. Maknanya mungkin ni lebih, ada kurang. Okey, jadi ternakan pun akan mengalami stres. Okey. Okey, yang keenam, penukaran makanan dilakukan secara mendadak. Okey, ni yang saya sebut awal tadi, daripada makanan permulaan ke makanan pembesaran. Maknanya kita kena buat beransur-ansur. Hari ni kita bagi serbuk, tiba-tiba esok kita nak tukar pilot. Tak boleh. Nanti dia stres. Haiwan pun kita kena jaga. Okey. Okay. Yang ketujuh, pemberian vaksin. Ini yang saya cakap tadi lah. Kadang-kadang vaksin yang kita bagi tu boleh menyebabkan dia stres lah. Okay. Tapi yang paling best kali cikgu nombor empat tu. Nombor empat lah. Dia sendiri buat bising. Dia tak suka orang buat bising pula. Dia tak suka. Kawan-kawan dia bising, dia stres. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan. Okay, soalan seterusnya. Tandakan betul bagi nutrisi yang terdapat dan salah bagi nutrisi yang tidak terdapat dalam makanan ternakan poultry. Okey, pelajar boleh bantu saya? Silakan. Aisyah. Amira. 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 Okey, Amira. Nutrisi yang terdapat dalam makanan ternakan poultry ialah fosforus dengan kalsium. Okey, yang betul eh? Yang betul. Tidak terdapat dalam... Fosforus dan juga kalsium. Kalsium. Maknanya yang betul lah. Fosforus dengan kalsium. Jadi nitrogen tu salah lah. Yang tidak terdapat lah. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Nyatakan empat nutrisi yang terdapat dalam makanan poultry. Yang ni di awal tadi saya dah terangkan. Okey, pelajar, boleh bantu saya? Siapa? Syawalia. Syawalia. Dua orang. Okey, Syawalia dua, Fakihah dua. Okey. Syawalia dulu. Okey. Nutrisi yang pertama ialah karbohidrat. Okey, karbohidrat lagi. Nutrisi yang kedua ialah protein. Protein. Okey, Fakihah sambung lagi dua. Nutrisi yang ketiga ialah mineral. Nutrisi yang keempat ialah vitamin. Okey, vitamin. Jadi karbohidrat, protein, mineral dan juga vitamin. Okey, mungkin boleh tambah lagi lah lemak. Lemak, air pun boleh jadi. Sebagai jawapan tambahan lah. Okey.
Baik, cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Okey, jadual 3 menunjukkan kandungan nutrisi dalam makanan ternakan poultry. Huraikan nutrisi bagi makanan ternakan yang mengandungi tenaga metabolisma paling banyak. Okey. Aisyah, boleh bantu saya? Silakan. Soalan terakhir. Okey, ada murid lain nak cuba ke? Alia, boleh bantu saya? Okey, bagaimana kita nak tengok metabolisme yang paling banyak di dalam jadual? Nutrisi bagi makanan ternakan yang mengandungi tenaga metabolisme yang paling banyak adalah jagung, iaitu sebanyak 3.400 kg. Okey. Okey, kita tengok metabolisme yang paling tinggi adalah jagung. Jadi dalam jadual pun kita dah tahulah. Jagung adalah nutrisi yang mempunyai metabolisme yang tinggi. Okey, jadi bagaimana kita nak menjawab? Kita boleh huraikan adalah dengan kita menyatakan berapa peratus bagi setiap kandungan dalam jagung. Okey, kita akan tulis sebagai ayat lah. Contohnya jagung mengandungi tenaga metabolisme sebanyak 3.400 kg. Juga mengandungi protein kasar sebanyak 8.6%, lemak kasar 2.4% dan 3.5% bagi yang terakhirlah. Jadi untuk jawapan dia 3 markah ni dia memerlukan jawapan yang panjanglah. Sedap pula saya tengok jagung ni cikgu. Jangan makan Neymar jangan makan. Tak boleh cikgu. Tak boleh. Okey baik cikgu. Okay. Jadi kita dah belajar dah berkaitan dengan pemakanan ayam ni cikgu dan juga puyuh. Mungkin ada sedikit rumusan dari cikgu, silakan. Okey, di skrin saya dah sediakan apa yang perlu kita belajar hari ini. Nutrisi ternakan poultry, jenis makanan, kepada makanan permulaan tadi sampai kepada makanan penamat. Kemudian kita terus pergi kepada vitamin dan juga nutrisi lain. Okey, ini dia di antara yang ni cikgu. Mungkin ada sedikit kata-kata akhir dari cikgu. Okey, saya harap untuk SPM tahun ni pelajar-pelajar akan lebih fokus kerana PDPR berlangsung lama di rumah. Okay, jadi harap-harap pelajar yang menghadapi SPM untuk subjek pertanian lebih fokus. Okey, Aiman, sebelum saya mengakhiri hari ini saya nak pantun ni boleh? Oh, boleh cikgu. Saya nak baca. Kalau cikgu Fazrin mesti pantun dia. Okey, lama saya simpan pantun ni Okey. Okey. Anak ayam tidur di ladang, anak puyuh menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Okey. Masya-Allah. Okey, terima kasih banyak cikgu Fazrin. Kita berada di reban ayam, cikgu. Lepas ni kita nak berada di kolam ikan pula. Oh, okay. Bersama dengan sahabat saya, Da'i Hakim. Terima kasih kita ucapkan kepada cikgu Fazrin dan juga murid-murid kita yang bersama pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Sukses SPM 2021. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.